Ada yang mau disampaikan dari Jeffrey? Ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang mau disampaikan, Jeff? Yang pengen saya sampaikan. Yang pengen saya sampaikan, kesalahan saya, kebodohan saya mencoba belajar. Buat orang-orang, jadikan saya contoh. Kebodohan saya mencoba belajar. Ya, alasannya apa dia pada belajar dia? Coba-coba aja. Coba-coba atau gimana aja? Ya, mau apapun alasannya pasti nggak membenarkan perbuatan saya. Alasannya karena saya nggak bisa beristirahat dengan baik, sangat tegang karena persiapan film juga. Akhirnya kebodohan saya mencoba itu untuk bisa lebih relax dan bisa tidur. Baru dua kali. Sejak kapan? Dua kali itu. Yang pertama kapan gitu? Yang kedua kapan? Pertama itu 19 Juli. Enggak, kedua 19 Juli, pertama 17 Juli. Itu dua-duanya dikasih apa beli, Jeff? Terima kasih juga buat yang udah support saya semuanya. Kalian semua baik banget. Dan doakan saya saja. Intinya bersangkutan kan mengambil hikmah dari kejadian semua ini. Baru dua kali. Sejak kapan? Dua kali itu. Yang pertama kapan gitu? Yang kedua kapan? Pertama itu 19 Juli. Enggak, kedua 19 Juli, pertama 17 Juli. Dua-duanya dikasih apa beli, Jeff? Harapannya pasti yang terbaik. Terima kasih juga buat yang udah support saya semuanya. Kalian semua baik banget. Dan doakan saya saja. Intinya bersangkutan kan mengambil hikmah dari kejadian semua ini. Itu di Santa, khususnya di wilayah Bayaran Baru, para personil kita ini
mencurigai seseorang yang membeli sesuatu di salah satu toko ya di sana, seperti papir seperti itu, kemudian coba dilakukan interogasi dan bertanya kepada yang bersangkutan, kemudian dengan karena ada kecurigaan yang dilakukan oleh anggota kita, kemudian terus coba dikembangkan ya, dikembangkan, dan setelah nyampe di tempat tinggalnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti atau obat jenis narkoba dengan jenis ganja seberat 6,01 gram yang disimpan di kulkas. Kemudian untuk yang bersangkutan diamankan dan dibawa ke kantor polisi, dibawa ke Polres ini untuk dilakukan pendalaman dan interogasi lebih jauh. Setelah dilakukan pemeriksaan urin, ternyata yang bersangkutan positif menggunakan yaitu jenis ganja, dari urinnya positif dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi modus operandi sendiri adalah memang tertangkap tangan ya pada saat membeli apa? Papir tadi, membeli papir tadi ditemukan, kemudian akhirnya dikembangkan. Maka ditemukanlah barang bukti itu yang ada di kediamannya, salah satu apartemen di wilayah Kemang. Tersangka inisialnya JN, kemudian tempat kejadiannya tadi sudah saya sebutkan ya, di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian barang bukti, barang buktinya berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto 6,01 gram. Untuk kejadiannya sudah saya sampaikan tadi. Jadi kesimpulannya bahwa yang bersangkutan memang terbukti menggunakan obat-obatan terlarang jenis narkotika atau jenis ganja. Jangan lari, kok ngomong dikit aja. Ngomong dikit aja, jangan lari. Ngomong dikit aja. Dikit dong. Thank you, Mas. Geser-geser dong, geser dong. Oh, taromik. Ada. Dik, tolong dik. Ayo dari depan, depan, depan. Ayo, awas, awas. Nunduk, guys, nunduk. Masih ada surat-surat lagi. Bukannya digabung. Di depan duduk dong, Mbak. Sehari-hari panggilannya KH ya, tersangkanya KH. Ini ada laporan polisi sejak bulan April. Awal April ada laporan polisi oleh korban inisial A yang
pada malam itu ya di salah satu kafe, salah satu kafe di daerah Jakarta, ada suatu cekcok ya, cekcok itu korban dengan pelaku ini cekcok, kemudian temannya korban cekcok dengan pelaku, kemudian datanglah ini korban untuk melereng ya, untuk melereng karena cekcok. Nah, kemudian karena datang melereng, dia malah dapat kena pukulan, dipukul. Nah, seperti ini wajahnya dipukul. Sabar dulu. Ini hasil pemukulan dipukul. Sini Pak. Oke. Ya, ini dipukul. Yang dipukul seperti ini. Oke, udah ya. Kemudian kita sudah melakukan pemeriksaan. Ada 5 saksi, baik itu saksi korban, saksi yang di TKP, ada saksi satpam dan saksi temannya ya, yang melihat di sana. Ada 5 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah dilakukan visum. Kemudian juga kita sudah mendapatkan CCTV di lokasi. Ya. Itu kita lakukan cek ya, seperti apa kejadiannya. Jadi memang benar pelaku ini adalah tersangka. Di tersangka H kita tangkap tadi malam, tadi pagi di kos-kosan temannya. Temannya di Jalan Setiabudi. Kita tangkap untuk ke bawah Polda Metro Jaya dan kita lakukan penyidikan. Yang bersangkutan ya, ini adalah penangkapan. Dan nanti penyidik nanti akan setelah penangkapan apakah nanti kita atau tidak, nanti kita tunggu surat perintah penahanannya dikeluarkan. Kita akan pasal 351 KUHP ya, ancamannya 2 tahun 8 bulan. Yang kenceng pak. Ya, pacarnya pelaku diganggu oleh pelaku, ya. Terus gimana masuk penjara berapa kali, Chris? Chris menyesal nggak, Chris? Chris gimana kabarnya? Baik. Oke, sekali itu aja. Terima kasih untuk teman-teman, selamat sore. Kemudian setelah kita lakukan interview, pemeriksaan terhadap korban, terhadap tersangka NN, itu barang dari mana, kan kita mendapatkan bahwa itu barang dari dia sendiri. Setelah kita lakukan pemeriksaan, bahwa dia mendapatkan barang dari tersangka E, ya, BPO. Tapi E ini setelah kita lakukan identifikasi dia ada di mana, kita berhasil mendapatkan yang bersangkutan ya, dia ternyata ada di salah satu lapas di Jakarta ya, gitu. Sehingga kami sudah komunikasi dengan Kalapas ya, kita ada komunikasi dengan baik dengan Kalapas sehingga kita bisa mendapatkan pelaku tersebut ya. Jadi pelaku tersebut mengendalikannya dari dalam lapas. Jadi kemarin ada tersangka NN ya, kita bawa ya, lapor. Kita cek urin, kemudian darah, dan juga kita cek rambut. Jadi sampai sekarang belum keluar dari lapor, ya kita tunggu saja. Semuanya kan berproses. Berarti masih di BNN? Ya, apanya? Bandung ya. Jadi apa udah balik aja ke Polda atau gimana Pak? Begitu ya. Jadi namanya diperiksa kan tidak berjam-jam kan di situ. Oh. Ya, jadi tingkat-tingkat lagi. Jadi besok ada kasus lagi. Ya, tingkat-tingkat ya. Rehab sendiri Pak seperti apa? Ya. Gimana? Semuanya ada assessment ya, ada aturannya ya. Nanti kita misalnya kita lakukan assessment, nanti hasilnya assessment seperti apa. Kita ngikuti sesuai dengan aturannya. Kita belum mendapatkan. Tapi dari Polda sudah ngajukan assessment ya. Pak Argo, yang kayak ini tuh dia narkotika jenis apa sih? Namanya? Apa sambung? Siapa? Siapa? E itu sama narkotika ya. Jenis sambung. Ya, alhamdulillah hari ini agendanya kita selaku tim kuasa hukum dari Mbak Nunung dan Mas Yan akan mendampingi untuk menjalani proses terhadap klien kami
untuk dilakukan asesmen. Alhamdulillah setelah kita hampir 3 hari ini menjalani proses pemeriksaan, mudah-mudahan jalan terbaik hari ini untuk asesmen bagi klien kami. Belum bisa bicara banyak, ngobrol banyak sama Mbak Nunung karena kemarin juga banyak beberapa dari keluarga dan para sahabat dan juga rekan-rekan yang kebetulan satu profesi hadir, jadi kita belum terlalu banyak berbicara lebih kepada curhat, ya. Jadi lebih kepada menanyakan proses perkembangan, besok perkembangan seperti apa, untuk ke depan seperti apa, hari ini seperti apa, kita lebih menjelaskan seperti itu. Ya alhamdulillah hari ini kita dapat kabar bahwa asesmen bisa dilaksanakan dan kita akan mendampingi sambil menunggu waktu dan jamnya dari pihak kepolisian penyidik narkoba di Polda Metro Jaya. Khusus untuk kasusnya Pablo, iya, Pak, yang dilaporkan di Polda Metro Jaya di Krimum oleh ACC yang lapor, ya. Setelah dilakukan penyelidikan dan klarifikasi, ternyata ya kita sudah memeriksa 12 saksi dan kemudian kemarin setelah itu kita sudah menetapkan tersangka terkait dengan kasus penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat terhadap tersangka atas nama Pak sudah kita lakukan ya. Nah, nanti tahun 25 akan kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. 78 ya, 263 ya, 372 ya. Ya biasalah itu kan. Kan mau tambah 1000 juga enggak ada masalah. Maksman masuk, semua masuk. Enggak akan jadi simpang siur gitu, Bang, kebanyakan. Kami juga sering berkoordinasi sama mereka kan. Tetap bisa saya kendalikan dan insya Allah selama membantu siapa aja bisa. Makin banyak pun saya masa semakin ringan tugas saya. Apa untuk menangani kasus yang Ranmor itu, Bang? Ya berkembang lah. Sementara ini gabung juga di kasus ikan asin. Perkembangannya sendiri juga seperti apa nih, Bang? Hah? Pemeriksaannya sendiri, pemeriksaan lanjutannya seperti apa? Iya, masih. Kan bisa sampai malam. Dari mulai start jam, harusnya jam 8. Saya telah datang jadi jam 10 dimulai. Karena polisi butuh surat kuasa yang asli. Kita sudah memberi surat kuasa asli. Saya sebagai presenter, dia bertanya. Maka, di luar itu, akan ada lagi. Gitu. Karena kan sekarang Pablo ini tersangka. Tersangka baru tentang mobil, bukan penggelapan, pemalsuan, dan lain sebagainya. Itu lagi yang harus kita urusi, gitu. Belum lagi yang lain. Makanya saya berharap Pablo, Ray, dan teman-teman saya juga termasuk Bung Farhan Abbas dari kami bareng dalam, karena ini kami bersama-sama. Saya minta ini ada kejujuran. Jadi saya sebagai kuasa hukum enak gitu, enak mendampingi kalau interpretasinya sama. Dan ini sudah diproses dan sudah di BAP, bahkan sudah masuk pada ranah tahanan. Oleh karena itu tinggal P21. Kalau sudah P21 diterima, disidangkan. Ini bukan pekerjaan yang ringan gitu. Satu kasus saja belum tuntas, bagaimana dengan kasus yang lain? Makanya saya harapkan kawan-kawan saya, para penegak hukum tadi, lawyer, sesama lawyer, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan malam ini, tadi itu masih berputar pada persoalan ikan asin, pada persoalan botol, pada persoalan pengertian-pengertian yang tidak apalah. Menurut saya kurang logik gitu. Sehingga saya berharap polisi dan klien saya kedua-duanya bisa kompromi melihat kasus ini secara sederhana dan tidak terlalu bias, serta pertanyaannya pun tidak menyulitkan, jawaban pun tidak berbelit-belit gitu. Seperti itu. Ini masalah intern saya dengan suami saya, maka saya tidak mau memberi statement ataupun komentar, karena kan takut
membuat kadang menjadi lebih keruh ya. Dan persoalan ini sudah saya serahkan pergi ya acara saya. Urusan rumah tangga ya. Iya, oke. Saya jelasin. Gini. Jadi seperti apa yang sudah pernah kita sampaikan di minggu yang lalu ya, teman-teman media juga kan sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan tentang Zarima ya, untuk mengklarifikasi apa namanya terkait ada perkara lah, fitnah ya, yang dialami oleh beliau. Nah tentu kedatangan waktu itu tentu ada alasan, ada sesuatu di balik itu. Nah, di sini kami ingin jelaskan. Jadi gini, peristiwa yang terjadi saat itu, kedatangan Bu Zarima ke Polres ini yang minggu lalu itu benar-benar memang semata-mata untuk mengklarifikasi adanya laporan yang dibuat oleh suaminya sendiri. Ya, ini catatannya. Laporan yang dibuat oleh suaminya sendiri. Di mana seharusnya itu tidak menjadi laporan pidana. Ya, saya tegaskan di sini, seharusnya itu tidak menjadi laporan pidana. Boleh saya katakan di sini teman-teman penyidik di sini itu kecolongan. Ya. Penjelasannya begini, kenapa kecolongan? Jadi Mbak Zarima ini difitnah melakukan pencurian mobil. Ini kan enggak enak sebenarnya, ya. Tapi ingat, kembali saya tegaskan. Kalau suami ngelaporin istri pencurian mobil, masuk akal enggak? Ya, karena enggak ada pasalnya itu. Ya, saya jelasin. Yang boleh kalau suami laporin istri atau saling lapor suami istri itu kalau KDRT atau udahlah, kalau terjadi penyiksaan ya, pemaksaan dalam rumah tangga ya, KDRT kita kenal itu ya, dengan KDRT ya, atau perzinahan ya, ya kita nanti kalau perzinahannya lain lagi lah ya. Intinya begini, laporan yang dilakukan oleh suami Mbak Zarima yang bernama Krisna itu tidak berdasar. Mbak Zarima dilapor melakukan pencurian. Padahal mobil itu mobil suaminya, mobil sama-sama dalam perkawinan. Harta bersama. Jadi tidak ada, no case sebenarnya. Untuk itulah Mbak Zarima datang memberikan klarifikasi sebagai apa namanya sebagai warga Indonesia yang baik, di mana kalau ada panggilan dari pihak kepolisian maka dia harus hadir. Jadi clear di sini. Ini sebenarnya tidak ada perkara, karena apa? Si suami waktu melapor nggak bilang ke penyidik kalau si Zarima ini yang dilaporin adalah istrinya sendiri, ya, istri sah. Jadi teman-teman penyidik ya, pada saat Mbak Zarima datang waktu itu ya, ingat ya waktu itu kita datang, itu sebenarnya datang karena buru-buru karena kepengen ngasih tahu ke penyidik, nih loh, saya ini istrinya kok bisa tega-teganya dilaporin, gitu kira-kira. Dan ya terkejutlah penyidik, oh ternyata suami istri, maaf nih mbak, karena apa? Pada saat beliau dilaporin, datang si suami itu ke sini, nggak ngaku, nggak bilang, ada fakta bahwa mereka terikat perkawinan, gitu loh ya. Pokoknya itu, clear. Itu adalah harta bersama. Saya beli mobil itu juga pada saat saya masih berstatus menikah sama dia, dan itu kita kerja bareng. Ya itu harta bareng ya, beli mobil bareng. Iya, jadi ini sebenarnya pembelajaran hukum ya. Jadi tidak ada suami istri itu dalam kasus ini. Si suami ngelaporin istri nyolong mobil, enggak bisa lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.